Iklim Hakim, mantan asisten pribadi Hotman Paris, kini mengalami nasib memilukan. Iklim Hakim belum lama ini bercerita terdapat banyak bintik merah di kakinya. Bukan hanya ini, sebelumnya Iklim Hakim pun mengaku sakit pinggang hingga muntah darah. Di instastorynya, Iklim Hakim bercerita bintik-bintik merah di kakinya semula sedikit namun mendadak menyebar begitu banyak. Iklim Hakim mengaku kakinya seketika merasa pegal dan lemas. Tak cuma lemas, Iklim Hakim mengaku kakinya jadi susah digerakkan untuk berjalan. Akhirnya wanita satu anak itu pun memutuskan untuk ke rumah sakit. Di kedua kaki Iklim Hakim terlihat dipenuhi bintik-bintik kecil berwarna merah. Apakah Iklim Hakim menderita demam berdarah? Menurut Iklim Hakim, setelah menjalani tes darah, dirinya dinyatakan negatif demam berdarah. Ternyata hasil tes aku bukan DBD, tapi bintik merah di kaki udah menyebar ke semua kaki, kata Iklim Hakim. Meski begitu, bintik-bintik merah tersebut begitu cepat menyebar. Cepat banget nyebarnya, kata Iklim Hakim. Kini Iklim Hakim tengah menjalani perawatan di rumah sakit demi mengetahui penyakit apa yang sebenarnya ia derita. Hasilnya negatif DBD, masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kayaknya kalau DBD aku bisa lebih tenang, tapi sayangnya bukan dan belum diketahui, tulisnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.